Hai, welcome back di Timnas TV. Gimana? Pasti udah pada tungguin kan ada video menarik apa dari Timnas TV? Langsung aja kita lihat videonya. I just wanna feel free, and I just wanna be me. Yeah, I just wanna go so crazy. Hanya sedikit pemain Indonesia yang mampu menaklukkan kompetisi luar negeri. Kondisi ini tak berlaku untuk Sahrian Abimanyu. Cap jago kandang, kerap melabeli pemain Indonesia. Alasannya tak lain tak bukan karena ketakutan mereka untuk bermain di luar negeri. Sahrian Abimanyu sendiri kini sedang mengelola klub asal Australia, Newcastle Jets. Ia dipinjamkan klub asli Johor Darul Takzim ke Liga Australia tersebut. Namun kini, kabar terbaru memperlihatkan Sahrian Abimanyu sedang mengunjungi toko merchandise milik Newcastle Jets. Pemain klub Banjarnegara itu resmi memperkuat Newcastle Jets sejak 5 Februari 2021 silam. Dan akan menjadi bagian The Jets hingga akhir musim nanti. Pelatih fisik Newcastle Jets, Press Johnson, merasa puas dengan perkembangan pemain asal Indonesia, Sahrian Abimanyu, setelah kurang lebih 10 bulan di klub Australia tersebut. Setelah 10 bulan di Australia, Sahrian Abimanyu sendiri belum mendapatkan kesempatan tampil bersama skuad utama Newcastle Jets sampai saat ini. Dikabarkan bahwa mantan gelandang Madura United ini masih harus memulihkan kondisi fisiknya akibat absen lama dari lapangan hijau. Sahrian Abimanyu diakui mulai mengalami perkembangan signifikan saat menjalani latihan bersama skuad inti Newcastle Jets beberapa waktu lalu. Bahkan dari keterangan laman resmi klub, Sahrian Abimanyu sudah mencetak gol dalam game internal klub dan membuat tim pelatih Newcastle Jets senang akan hal tersebut. Kini tinggal menunggu waktu yang tepat untuk wonderkid Indonesia itu mampu tampil apik dalam laga pertamanya atau debut bersama Newcastle Jets.